Diare merupakan buang air besar yang frekuensinya lebih dari 3 kali sehari, dengan konsistensi tinja yang encer dan biasanya diderita pada anak-anak. Macam-macam diare berdasarkan waktu lama diare. Yang pertama, diare akut adalah diare dengan frekuensi yang meningkat serta konsistensi tinja lembek. Yang kedua, diare persinten adalah diare yang berlangsung selama 15-30 hari. Diare ini merupakan kelanjutan dari diare akut. Ketiga, diare kronik adalah diare yang berlangsung selama 30 hari dan hilang timbul. Berikut merupakan faktor risiko penyebab diare. Yang pertama, faktor lingkungan, diantaranya tersedianya air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air limbah. Yang kedua, perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat. 3. Kekebalan tubuh. 4. Infeksi saluran pencernaan. 5. Keracunan. 6. Alergi. Silahkan.